Baik, tadi disebutkan di awal bahwa Presiden Joko Widodo mengunjungi korban gempa Demak. Yang benar adalah, kami koreksi, Presiden Joko Widodo mengunjungi korban banjir Demak. Dan kita ke berita selanjutnya, media sosial membagikan sejumlah video viral di momen Ramadan tahun ini. Salah satunya gaya unik hingga membuat gelak tawa saat membangunkan warga untuk bersantap sahur. Adapun di Jawa Timur, seorang jemaah pria nampak sangat energik bak musisi metal saat mengikuti sholat tarawih berjemaah. Seorang jemaah pria terekam kamera terlihat penuh semangat saat mengikuti sholat tarawih di sebuah musola. Saat menjawab bacaan Bilal, sebelum sholat witir, pria tersebut melontarkan nada tinggi sembari menunjukkan gestur tangan tanduk yang sering dipakai untuk mengekspresikan antusiasme penggemar musik metal. Sontak, beberapa jemaah lain ada yang terkejut dan bingung melihat aksi pria yang sangat energik itu. Diketahui, pria dalam video yang viral tersebut merupakan warga Madiun, Jawa Timur. Menurutnya, aksi itu dilakukan untuk menambah semangat dirinya mengikuti sholat dan ia juga berharap bisa menyemangati jemaah lainnya. Sementara yang satu ini seperti sedang mengomel. Ya, inilah gaya unik seorang pria saat membangunkan warga untuk bersantap sahur. Sambil berteriak, "Ayo, ayo bangun!" Ia pun mengingatkan jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Aksi unik yang menggelitik ini pun ditanggapi warganet dengan berbagai komentar. Mulai dari menyebut akan langsung bangun mendengar teriakannya, hingga ada yang meminta pria itu untuk bisa lebih kalem.